One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di podcast Jalur Info. Satu jalur, sejuta info. Bersama saya Adi Wicaksono di Studio 2 Jalur Info. Seperti biasa, kita akan mengulas laga atau pertandingan sepak bola di kancah Eropa atau Liga Champion, di mana akan mempertemukan antara Manchester City versus PSG. Seperti biasa, saya ditemani oleh coach yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah Coach Rusli. Apa kabar coach? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya coach, kembali kita akan disajikan laga yang cukup menarik, di mana akan mempertemukan antara Manchester City versus PSG. Kira-kira bagaimana coach melihat kiprah dari kedua tim ini di Liga Champions sejauh ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas salah satu pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu dan akan terjadi jual beli serangan dalam pertandingan kali ini. Akan mempertemukan antara Manchester City akan berhadapan dengan PSG, di mana kita ketahui bahwa kedua tim ini sementara naik daun, di mana Manchester City kemarin mengalahkan Everton dengan skor telak 3-0, begitu juga dengan PSG di Liga Perancis dia mengalahkan tim Nantes dengan 2-0. Ini menandakan bahwa kedua tim sedang ompat-ompatnya. Begitu juga dengan para penyerang mereka. Ada PSG yang dihuni oleh Trisula yang sangat mematikan adalah Neymar. Yang kedua adalah Messi dan yang ketiga Mbappe. Sedangkan dari Manchester City ada Jabir Jesus. Jesus yang kedua adalah ada Sterling. Perpaduan antara Sterling dengan Jesus sangat mumpuni akhir-akhir ini, sehingga menjadi City sekarang menjadi mampu mempertahankan dia berada di papan atas. Kedua tim sama-sama memiliki persamaan, yaitu naluri menyerang yang baik PSG maupun City sama-sama memiliki kemampuan dalam menyerang. Itu mungkin yang sangat menarik untuk kita tonton pada subuh kali ini. Ya, dari kalau kita lihat dari 5 pertandingan terakhir di Liga Domestik, kira-kira bagaimana coach melihat peluang dari kedua tim ini untuk memenangkan laga kali ini? Perlu diketahui bahwa masing-masing di Liga Domestik ya memang sangat dominan kedua tim ini, apalagi PSG. PSG ini sekarang sudah beda kurang lebih 10 poin dari kedua ini, menandakan bahwa memang tren dari kedua ini. Begitu juga dengan City. Kalau dia City, dia berada di klasemen 2 untuk sementara, dan namun dia akhir ini dia memperlihatkan performa yang sangat bagus. Dan perlu juga diketahui bahwa pertandingan kali ini adalah merupakan suatu keinginan untuk membalas dendam untuk Manchester City. Pada pertemuan pertama City kalah 2-0. Pada kali ini City bertekad untuk membalaskan atas kekalahan dari pertemuan sebelumnya melawan PSG pada saat PSG menjadi tuan rumah. Ini aksi balas dendam yang akan dimiliki oleh yang akan diusung oleh anak-anak asuhan dari Pep Guardiola ini. Ya, kita ketahui bahwa PSG memiliki pemain sekelas Messi, yeah, yang berstatus sebagai mega bintang. Yeah. Kira-kira bagaimana coach melihat peran daripada Messi di PSG ini? Apakah dia akan memberikan peran yang cukup baik sebaik di Barcelona? Kita ketahui bahwa Messi sekarang sejak dia pindah di PSG memiliki gaya permainan dia mereka berubah. Kalau dulu dia PSG menjadi pencetak gol yang sangat banyak, sekarang kalau saya melihat bahwa akhir-akhir ini pada saat dia Liga Perancis dia berfungsi untuk memberikan dorongan kepada Mbappe untuk mencetak bola dan membagi
ya, mendistribusi juga kepada Neymar, kepada Bape untuk mencetak gol. Namun peranan, ya, peranan Messi setiap pertandingan itu sangat sangat vital dan tetap menjadi unggulan dari PSG itu sendiri. Ya, kalau di PSG itu ada Messi, kalau kita lihat di Manchester City ada pemain yang cukup jadi sorotan pada pertandingan kali ini, di mana sebut saja Grealish, di mana pemain ini pemain dengan bernilai sekitar 2 triliun. Kira-kira bagaimana peran daripada Grealish ini pada pertandingan kali ini? Saya kira Grealish salah satu pemain yang telah memperlihatkan kemampuannya selama beberapa pertemuan kali ini, dan setiap dimainkan Grealish dia hasil positif yang diperlihatkan oleh Manchester City. Dan pada kali ini menghadapi tim sekelas PSG, dia akan diturunkan dan saya yakin bahwa dia akan memberikan kontribusi dan menjadi ancaman tersendiri bagi PSG itu sendiri. Ya, ada catatan menarik dari pertandingan kali ini, di mana kita ketahui bahwa Messi dan Pep Guardiola ini pernah dalam satu tim. Tentu ini sedikit banyak memberikan cara atau strategi yang diterapkan dari Pep Guardiola ini untuk mematahkan setiap serangan-serangan dari Lionel Messi. Kira-kira bagaimana coach melihat ini? Saya kira Messi ini adalah pemain yang sangat talenta, bukan saja dari pemikiran dia, dan begitu juga dengan fisik. Dia pasti akan melakukan suatu perubahan. Dia akan melakukan suatu perubahan karena dia mengetahui bahwa yang nelawang ini adalah tim yang sangat besar, dan apalagi diasistiki oleh mantan pelatihnya, dia akan bagaimana berusaha untuk melakukan yang terbaik dan memberikan passing-passing ke depan, dan dia akan melakukan perubahan gaya bermain oleh yang kalau dia di PSG sekarang itu. Itulah perbedaan pada saat dia di Barcelona, kemudian dia ke PSG, dia melakukan perubahan gaya bermain. Kalau dia di Barcelona dia adalah ujung tombak dan selalu sekarang dia diplot untuk memberikan suplai bola kepada Mbappe dan Neymar. Ya, banyaknya gelandang hebat dari Manchester City ini tentu akan membuat pusing dari pelatih dari Pep Guardiola untuk menerapkan strategi yang pas untuk menghadapi dari PSG. Kira-kira strategi apa yang akan diterapkan oleh Pep ini? Saya kira salah satu gelandang yang dimiliki oleh Manchester City adalah Gundogan. Gundogan selalu memberikan passing-passing ke depan, sehingga Gabriel Jesus, Sterling ini yang bisa leluasa untuk mencetak bola. Inilah mungkin salah satu strategi dan pola seperti ini selalu dimainkan oleh Guardiola pada saat menghadapi tim sekelas dari PSG itu sendiri, sehingga sangat City tidak terlalu khawatir dengan ketiga penyerang ini karena dia memiliki pertahanan, dia memiliki juga gelandang untuk menahan dari serangan dari ketiga bomber dari PSG kali ini. Kira-kira bagaimana hasil akhir dari pertandingan kali ini? Kalau saya melihat bahwa memang dari segi performa, dari segi pengalaman, dari segi statistik, saya melihat bahwa Manchester City akan membalas kekalahan yang mereka alami pada saat dia bertandang ke PSG. Ya. Terima kasih coach atas analisisnya. Ya, pemirsa, demikianlah analisis-analisis yang akan terjadi pada pertandingan yang akan mempertemukan antara Manchester City versus PSG. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel Jalur Info TV karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.